Pak Prabowo titik jaga toleransi. Nah ini Bawaslu melihatnya apakah ada dugaan ketidaknetralan, tidak netralitas dari seorang Pak Erick Thohir gitu kan ya, acara Natal BUMN. Gimana nih dari Bawaslu melihatnya? Ya pertama kita belum bisa menyimpulkan apapun tentang kejadian itu. Kemudian bahwa jika kemudian beredar di masyarakat tentu akan jadi perhatian Bawaslu. Dan tiga, pasti akan ada penelusuran jika ini dianggap melanggar ataupun tidak melanggar. Ya, nanti kan ada hasilnya nanti. Gitu. Tapi kalau sejauh ini kan banyak juga tuh laporan-laporan yang cuman diterima Bawaslu yang soal ketidaknetralan lah. Ketidaknetralan ASN, mana? ASN sudah kan. Pertama Garut sekarang diproses. Kemudian di Siak juga diproses, kemudian di mana lagi? Sekarang Bekasi sedang diproses, yang viral-viral kita proses. Yang viral-viral ya, kita proses banyak. Ada juga yang laporan juga kita proses. Baik yang viral kemudian dilaporkan banyak juga kan. Ada viral yang ditemukan. Misalnya di Garut ini pemeriksaan terus ini. Pemeriksaan terus. Kita kan harus membuat teman-teman itu jera. Supaya yang tidak melakukan lagi, tidak ditiru oleh yang lain. Ada di Batubara kita lagi cek, lagi melakukan penelusuran, klarifikasi dan lain-lain. Dan dimnya kita datangi, karena dalam penelusuran kan boleh demikian, tidak kita panggil karena penelusuran. Terus PJ-nya kita apa, cari keterangannya dan lain-lain. Ini yang dilakukan teman-teman di bawah. Tapi ada imbauan khusus dari Bawaslu agar tidak terulang lagi nih. Sudah. Imbauan kepada Kemendagri untuk meneruskan. Bahkan imbauan juga semua kepala desa itu kita melakukan imbauan. Untuk tidak melakukan hal-hal yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau peserta pemilu lain. Termasuk imbauan itu juga disampaikan ke menteri, seorang menteri gitu kayak. Iya, lewat Kemendagri. Lewat Kemendagri. Nanti lewat Pak Presiden misalnya kita sampaikan bahwa menteri nggak boleh ABC. Nanti Pak Presiden sebagai kepala negara itu akan mengingatkan pembantu-pembantunya ini. Gitu. Berarti soal ungkapannya Erick Thohir ini, Bawaslu akan melihatkah apa video atau misalnya rekaman kalau sudah ini atau beredar tentu akan kita lihat. Sudah beredar. Kalau belum udah banyak beritanya sih bang. Sebanyak ya? Ada berita-beritanya gitu. Berarti akan gua belum cek. Biasanya ini. Di luar ada juga. Sip. Siap. Oke. Makasih ya, Bapak. Oke, Bro. Sip. Thank you, Pak. Yuk.